Oh, Kidor, Watering Wave. Aduh, sebelum itu saya nak minta maaf ya sebab saya tidak main game ini dari awal. Ya, bukannya apa, cuma saya busy ya. Banyak hal di luar yang saya tak mampu elakkan. Dan karena saya busy inilah saya bukannya jarang, saya selalu main tetapi tak sampai 1 jam macam tu saya main. Dan ini menyebabkan saya tertinggal banyak. Aduh, karakter Jian lepas, ini tidak gacha. Kalau gacha pun kan ada satu tu, nama dia Jin Shi, dia akan keluar 28 Jun nanti. Jadi ya, kalau saya gacha Yin Lin di sini rugi lah. Okay, ini dia gamenya. Wah, lupa pula kali terakhir saya main. Saya duduk di sini. Sekarang saya nak buat apa ya? Aduh. Oh ya, review karakter tu. Lihat dan lihat tu. Aduh. Orang lain sudah level 70, saya masih level 50. Senjata sudah bagus, saya masih senjata biasa. Eko sudah full kuning, saya baru satu ekor kuning ni je. Dan itu pun saya equip di rover saya ini ya. Bukannya malas, tetapi seperti saya kata tadi lah, saya terlalu busy dengan hal-hal lain sampai saya tak ada masa untuk main game ini secara serius. Ya, saya dah banyak nonton tips guide yang dibuat oleh YouTuber-YouTuber lain, tetapi ya percuma saja. Ya, lain orang lain cara bermain lah ya. Lagipun saya main game ini untuk nikmati game-nya saja, sebab saya pernah main cross beta test kedua game ini ya, dibagi oleh Kuro sendiri. Okay, konten ini, aduh, saya tak tahu nak buat apa lah. Mungkin saya patut memburu Eko kot, sebab Eko saya tidak kuning ni. Yang susah nak lawan adalah di shattered block situ. Situ dia ada 4 ekor kalau tak silap saya. Yang kecil 3, yang besar 1. Ada 4 ekor kecil. Ya, itu dia Eko dia. Adakah saya dapat yang kuning? Ya, itulah yang saya rasa lah. Buang-buang waktu dalam game ini hanyalah untuk cari Eko, bukannya quest, bukannya apa semua, bukannya misi-misi, tapi cari Eko. Okay, untuk next monster ada di sini, menurut data yang saya jumpa ada di situ, iaitu di atas gunung ini. Ya, tengok dari topografinya adalah dari gunung. Okey, itu dia. Ada babi hutan. Ya,
lihat dia akan drop apa. Sudah kuduga, sudah kuduga. Hei, hei. Tolonglah guru. Ya, tahulah saya masih lemah, tapi janganlah buat saya lemah lagi. Okey, untuk monster yang seterusnya, saya tak tahu adakah saya boleh bunuh ni ke tidak. Nah, itu dia. Kita lihat adakah saya boleh bunuh dia dengan level yang kecil tu. Halo. Satu hit mati. Level berapa mega? 100. Ada mati. Eh, tak payahlah. Cari boss lain je lah. Menurut maklumat yang saya dapat juga ada satu di sini. Itu di belakang pelabuhan itu. Ada gua. Ya, menurut maklumat yang saya jumpa ini juga, dia sederhana susah. Betul ke tidak saya pun tak tahu. Jom kita cek. A few minutes later. Serius, level dia berapa? Aduh. Takut sekali cakar sudah mati nanti. Kita akan cubalah 120. Ini saya perlu hati-hati ini. Serius, Dora. Serius. Ya, saya sudah cuba lawan dia 3 kali ya tu. Tak berkurang pun nyawa dia. Okey, sampai sini saja untuk video saya kali ini. Tunggu update seterusnya itu di 28 Jun nanti. Ya, di situ saya akan buat konten gacha. Itu gacha jinsi. Kalau konten story saya nak buat, tetapi kau tahulah karakter saya ni masih lemah semuanya. Dan ya, sampai situ sajalah untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa silap, mohon minta maaf. Maklumlah, baru YouTuber pemula. Dan okey, sampai jumpa di video yang seterusnya.